Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaegh. Jessica tengah hamil anak ketiga dengan usia kandungan memasuki minggu ke-18. Di kehamilannya yang ketiga, Jessica memiliki kebiasaan baru saat tidur. Jika kebanyakan orang hamil ingin dekat-dekat dengan suami, tampaknya tidak berlaku bagi perempuan yang kerap disapa Jedar tersebut. Pasalnya, Jedar ingin tempat tidurnya lebih luas dan tidak berbagi ranjang dengan sang suami. Meski berbeda ranjang, Jedar dan Vincent tetap tidur dalam satu kamar yang sama. Diakui Jessica, dirinya merasakan perbedaan pada kehamilannya yang ketiga ini. Dibanding saat hamil kedua putranya, yakni El Barak dan Don Azayah, pada kehamilannya kali ini Jessica mengaku kerap pusing dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Selain itu, Jessica juga mengaku lebih sering mual hingga tak nafsu makan. Untuk mengatasinya, aktris berusia 36 tahun tersebut memilih melakukan terapi akupuntur. Hal itu dikatakan Jessica dapat mengurangi mual yang dirasakan. Meski berat, menurut Jessica, kehamilan kali ini menjadi pengalaman yang berharga untuknya. Seiring bertambahnya usia kandungan, Jessica mengaku sudah lebih baik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.